Oke guys, mau melakukan pembalasan dulu nih saya nih. Gara-gara tadi terlalu meremehkan ya, pakai sawblade di awal-awal. Mesinnya tidak boleh, langsung harus pakai rifle. Untuk warrior masih sangat bisa di lantai 100. Akan tetapi, dia harus pakai assault rifle ya, jangan pakai sawblade. Karena sawblade udah berat di situ. Bosnya udah lebih tanky, terus juga banyak zombie meluk, terus zombie-nya juga jauh lebih sakit. Jadi para warrior disarankan untuk memakai assault rifle. Di sini saya, teman saya, assault rifle-nya masih collector edition ya, belum snow edition, karena dia belum beli. Jadi saya pakai yang ini seadanya. Tapi dia jobnya ini job rifle. Nah, jadi kira-kira sama lah sama warrior yang saya coba tadi. Damage-nya kurang lebih sama. Dia kurang 20% damage to infected di sini, tapi dia ada skill dari warrior. Oke, kita langsung coba aja di lantai 100 balasan. Ini yang paling ujung tidak perlu kalian kill ya. Yang penting kalian sudah bisa ini aja. Aduh, kena aggro lagi. Oh, terkena. Langsung kalian balik ke di sini ya guys. Taruh mombok sini. Terus jangan lupa lempar hormon. Sekarang udah gak bisa reload lagi dari mombok, jadi kalian harus tembak terus tanpa reload. Kalau reload nanti dia ada animasi jadi sama. Kecuali pelurunya udah di bawah dari 60% ya, kayak gini. Nah, itu bisa. Pertama sudah kelar. Ini kita bersihin dulu ya, karena harus di kill. Jatuh. Yang kedua, bosnya tetap menurut saya lebih enak kill dari sini ya. Tembakin terus saja. Langsung tembak botolnya. Kalau pakai rifle sih gampang. Kalau pakai shotgun berat ya. Nah, untuk yang zombie di sebelah sana kita ke sana ya. Kita kill dari sebelah sini biar lebih gampang. Dari sini biar lebih gampang di dekat. Ini kan zombie-nya numpuk, usahakan hilang satu-satu ya, jadi jangan disebar. Nanti riset. Bisa dari atas itu ya, yang chainsaw saya kena terus. Kita balik aja ke sini. Aduh, apa itu? Kita ini dulu ya, skill yang belum ini, yang di bawah-bawah, bahaya. Kalau yang di bawah-bawah udah, baru kita aja.
Indonesia anteng ya. Tadi bisa aja masuk lagi buat mut-mutan sepertinya dia. Jangan lupa selalu lempar di hormon. Kita clearin dulu ya, selalu anak-anaknya dulu, baru bos. Kalau anak-anaknya udah kelar, bosnya lebih gampang. Ini di sini saya masih pakai Electric Arc CE ya, Collector Edition, bukan Snow. Jadi kalau kalian ada Snow, semestinya lebih gampang, tinggal ikutin aja caranya dari sini. Nah, ini untuk bosnya, feeling saya dia bakal reset ya kalau kita tembak dari sini. Coba kan reset. Kita ini aja ya, kita kait aja dari bawah. Caranya lempar, aduh masih di atas, kait pelan-pelan, lempar sedatif. Oke, udah gitu doang sih. Lantai 100. Jauh lebih gampang ya. 6 menit 49 detik. Pakai Electric Arc Collector Edition. Masih sangat bisa ya. Ini juga combatnya dia masih level 79, guys. Jadi belum 80. Belum max. Oke, sampai di situ video kali ini. Besok saya akan coba lagi di akun saya. Jangan warrior, jangan coba-coba pakai Sawblade ya. Itu gagal. Bosnya udah terlalu tanky, terus kalian dihajar zombie tuh sangat sakit. Jadi pakai assault rifle aja. Pakai yang CE aja udah bisa kok. Oke, thank you guys for watching. See you guys next time.